Bismillah Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina Mayahdihillah falamudillalah Wama yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Alhamdulillah Fihadal yaum yaumul khamis 26 dari bulan dulqadah 1444 hijriah kita lanjutkan kajian di fakultas ilmi al-quran dalam pembahasan tatbik aplikasi penerapan dari ilmi tajwid dan juga ilmu qiraah yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada ayat yang ke-13 dari surat Al-Lail. Maka Allah berfirman fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى Maka ucapan Allah وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى Maka ini adalah ayat yang akan kita bahas Dan ini yang kita baca adalah kiraah hafaz an asim wa inna maka waw harf muraqqaqah dan juga inna hamzah dan nun semuanya muraqqaqah namun karena nun musyaddadah maka dia wajibul gunnah setiap nun musyaddadah maknanya di sini terkumpul dua nun nun yang sakinah dengan nun yang mutaharrikah inna maka makhrajnya dari khaisum sehingga jika kita tutup hidung kita tidak akan terjadi failed gagal dari permasalahan gunnah di sini wa inna wa inna keluar dari khaisum inna dan juga dia harokatan Maka dibaca seakan-akan ada Martobi'i Wa inna Dalam keadaan Gunnah Lana Begitupun lam murakokoh Wanun murakokoh Maka alif yang datang setelah nun Alif ini mengikuti yang sebelumnya Nun muraqqaqah maka dia pun muraqqaqah Lana Maka wa inna lana Semuanya muraqqaqah datar Wa inna lana Dan lana matobi'i Alif sakinah sebelumnya fathah Lana dua harokah Lal akhirata Maka lal akhirata Kadalik lam dan lam yang kedua sakinah juga muraqqaqah dan lam telah kita berikan makharijul hurufnya karena di sini dia sakinah maka telah kita lalui makhraj dari lam di mana makhraj lam dari lisan min adna hafatay lisan ila muntaha huma ma ayu min lisatil asnan min adhahaq ila adhahaq la lilu al maka lisan bukan atrofnya tetapi agak masuk sedikit maka ujung-ujungnya di sini menempel dengan gusi yang atas yang menonjol lalilu al dan sifatnya adalah jahr sehingga tidak ada nafas yang keluar maka di sini lawannya dengan hams hams adalah huruf yang bocor dari nafas seperti kaf kaki kuak ta hati ti at maka lam la li, lu, al tidak ada al seperti kaf ak taat sa as sin as ha ah ha ah. maka lam la al la al jahr tidak ada keluar dari nafas Maka di sini selesai dari makhraj lam dan juga sifatul lam lal akhirata. Maka hamzah di sini pun muraqqaqah. Dan khok lal akhi maka di sini kho mufakhamah kha Masuk kepada khusso dhattin Namun karena dia kha dalam keadaan kasrah Maka mufakhamah tetapi tidak begitu kuat Akhi Akhirah dan begitu pun ro mufakhamah dikarenakan dia fathah akhirah akhirah dan tak muraqqaqah wal ula fa waw wal hamzah kadhalik hamzatul wasl saqatat waslan wal ula maka di sini berbeda dengan ayat yang kita lewati di pelajaran yang lalu tentang ida maka ida di sini hamzatul kotak meskipun dia disambung dengan maluhu ida tarodda maka hamzah dibaca meskipun dia di tengah karena ida hamzah yang kotak adapun di sini Walula alif yang datang setelah waw di sini tas kutu tidak disebutkan kenapa karena hamzahnya wasl kecuali jika tidak ada waw misalnya al ula al ula dibaca hamzahnya namun di saat masuk waw dia menjadi di tengah wal ula maka di sini tas kutu tidak disebutkan hamzahnya karena masuk waw wal u Mana hamzah? Tidak ada. Tapi kalau tidak ada wau al ula hamzahnya jelas dilafatkan. Wal lam rokokoh di sini juga komariyah sehingga wal ula lamnya jelas dibaca karena lam komariyah lawannya lam syamsiah tidak dibaca lamnya seperti surat asyams Syamsi dan di saat al-qamar wal qamari maka lam dan hamzah muraqqaqah wal ula dan waw muraqqaqah di sini dan di sini ada mad dinamakan mad badal begitupun lal akhirah maka untuk al ula di sini asalnya ula maka dikiraah hafes dibaca dengan dua harokat wal ula dan la lam rokokoh dan alif lainah mad harokatan al namun u di sini mad badal asalnya u la, dan juga akhirah. Di sini juga mad badal asalnya akhirah. Maka keduanya al ula dan akhirah dua-duanya mad badal dibaca jumhur dengan dua Adapun nanti wars ada tiga pilihan. Dibaca dua harokat, dibaca wasat empat harokat dan dibaca enam menjadi al isba. Adapun dari segi ilmil kiraah maka telah terjadi khilaf di kalangan ahlul qurra dari awal ayah Sampai kepada akhirul ayah, adapun dari awal ayah diucapan al-akhirah, maka waras an-nafih di sini mempunyai bacaan yang berbeda dengan yang lainnya. Pertama, koroa bin nakl maka seperti biasa, nakal adalah Hamzah. Tidak dibaca, dihapuskan Maka setelah dihapuskan harokat di Hamzah yang Fathah Akhirah Dipindahkan kepada harf yang sebelum Hamzah yang Sakinah Kemana? Ke Lam Maka ini yang pertama nakl Maka dibaca Wa inna lana lala sampai lala saja karena itu nakl Adapun pun jumhur lala maka karena dinakalkan hamzahnya dihapus dan dipindahkan harokat kepada yang sebelum hamzah yakni lam jadi wa lana lala ada pun jumhur lala wars lala karena tidak ada hamzah maka dipindahkan harokat Hamzah kepada Lam. Dan permasalahan yang kedua perbedaan dari Jumhur juga. Ma'at taslis al-badal. Al-akhirah asalnya akhirah. Maka semua Jumhur. Baik Al-Kisai, Abu Amr, dan Hafiz An Asim. Mereka membaca dengan dua harokah. Maka dibaca wa inna lana lal akhirah lal a lal -akhirah. dua harokat. Adapun wars ada tiga pilihan. Pertama harokatan boleh. Kedua empat harokat boleh. Dan ketiga enam harokat al isba dan ini yang banyak dipilih oleh para kuro dari kiro'ah wars Maka jika itu mendengar kuro' kiro'ah wars Setiap mad badal dipilih oleh mereka lebih baik dengan al-isba Maka dibawa, dibaca panjang Wa inna lana lala khirata lala khirata Adapun kiro'ah jumhur selain hamzahnya tahkik tidak dinakalkan juga madnya harokatan saja wa inna lana lal akhirah wa inna lana lal akhirata akhirata dan hamzahnya jelas adapun wars pertama nakal lala tidak lal lala lala dan yang kedua dimatkan isba enam. Maka dibaca wa inna lala Masalah roknya akan kita bahas nanti. Kemudian kiroah dari wars juga berbeda dengan jumhur. Adapun jumhur ro di sini karena fathah akhir Akhirah akhirah. Adapun kiraah wars maka di sini dibaca dengan tarkik roh, Kenapa? Kaidah dari wars melihat kepada yang sebelumnya.